sobat, selamat datang di channel Feby Boys. Kali kita akan membahas trailer dari film Preman Pensiun 5 yang akan ditayangkan pada tanggal 8 Mei 2021. Sebelum saya akan membahas film ini, alangkah baiknya saya bertanya dulu kan teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian semuanya? Sih, alhamdulillah kalian semua baik-baik saja ya teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, kali ini saya akan memberikan salam break coy. Oke. Kita lanjutkan. Saat ini Kang Murad seperti tidak tahan lagi untuk balas dendam sebab pengeroyokan yang ditimpa oleh Taslim. Nah, lalu bagaimana selengkapnya? Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa kalian subscribe dan di-share sebanyak mungkin kalau kalian suka dengan konten seperti ini. Oke, teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Di tampilan awal, Kang Murad sepertinya tidak tahan lagi untuk membalaskan dendamnya atas pengeroyokan yang ditimpa oleh Taslim. Lalu, terlihat Cecep, Ujang, dan Kang Murad sedang mendatangi pasar yang telah dikuasai oleh Kang Darman. Terlihat juga ada anak buah Kang Darman yang sedang duduk dan akhirnya ia melarikan diri karena melihat Kang Cecep, Kang Ujang, dan Kang Murad datang ke pasar. Di sisi lain ada dua orang, satu orang memberikan segopok amplop lalu ia berkata, "Tolong geser Kang Darman dari terminal ini dan anak buahnya." Ya teman-teman, ini sepertinya nyogok-menyogok ya teman-teman ya. Ya baiklah, kita lanjut saja ya teman-teman ya. Nah teman-teman, bagaimana? Apakah kalian masih penasaran bukan? Nantikan fullnya di RCTI pukul 4 WIB subuh nanti. Oh ya teman-teman, atau sobat break cai semuanya, jangan lupa di share kalau kalian suka dengan konten ini. Dan tungguin trailer episode selanjutnya. Ya, break coy. Let's go.